tidak ada gangguan fungsi tumbal. Nah, bikin adanya penumpukan cairan, ya. Ada penumpukan cairan dari di dalam mana? Cairan di telinga bagian tengah. Jika dia nggak ada infeksi di situ, infeksinya negatif, dia jadi mumil. Otitis media difusi. Kalau misalnya dia ada infeksi di situ, dia jadi koma. Nanti mumil ini gambarannya ada yang bubble. Sedangkan kalau koma itu kita bagi nanti ada stadium apa aja? Oklusi, peremis, perforasi dan perforasi. Sama satu resolusi. Nah, sekarang kalau misalnya kelainannya itu di luar, itu namanya otitis eksternal, OE, ditandai dengan jari tekan teratus. Nah, OE ini kita bagi. Ada OE eksternal yang sirkum, kemudian ada OE eksternal yang difusus, kemudian ada OE eksternal yang maligna. Terus apa lagi? Ada yang karena jamur atau otomikosis. Sirkumskripta ini artinya sama aja ada bisul di dalam liang telinganya. Jadi ada bisulnya. Kalau difusa biasanya dia eritem, merah dan eritem. Terkait dengan kebiasaan berenang, swimmer's gear ya. Kalau maligna ini disebabkan oleh pseudomonas. Pseudomonas dan faktor resikonya adalah geriatri, kemudian eritem atau mengalami immunocompromise. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan terjadinya osteomielitis, kemudian nanti bisa berkembang ke paralisis nervus kranial. Kalau otomikosis berarti karena jamur, ini tandanya gatal. Kalau sana, kalau di infusa sebelum kita biasanya dengan antibiotik topikal. Ditampon biasanya, tampon antibiotik ke dalam. Kalau untuk maligna, tata laksananya ini karena ada osteomyelitis, ada pus banyak, biasanya debridement dulu. Debridement, kemudian baru antibiotik topikal plus sistemik. Kalau otomikosis, nah ini nanti tata laksananya adalah dengan nistatin atau bisa juga dengan asam asetat topikal. Dokter? Biasanya kalau untuk otomikosis penyebabnya bisa aspergillosis, flacus, candida atau aspergillus niger. Kalau dia bilang pada otoskopi ada massa dengan titik-titik hitam, itu aspergillus niger biasanya. Hitam Nigeria, ya aspergillus niger. Hitam Nigeria.